Ya itu loh ya, Pak Sengok baru datang. Ini Vasco sudah hampir selesai loading. Di sampingnya Blizzard sudah siap di gas, telur. Vasco loading cuma hitungan menit aja ini, udah selesai. Sengok lur. Saiki dulur ya. Vasco datang langsung loading. Pakai full amunisi baru, box Paratel 21 in dulur. Ini garapnya baru tadi malam ya, di lembur-lembur ini. Langsung dipakai karnaval. Itu Blizzard udah hampir selesai ya, masih proses masang lenre gitu loh. Dan ini Vasco datang langsung parkir di sampingnya Blizzard, tunjukkan amunisi barunya ke Blizzard terus. Kita spill lebih dekat dulu ya, boxnya Vasco yang baru ini kira-kira penampakannya seperti apa. Kalau speakernya ini 21 in, ini pakai pas lab gitu loh. Ini Vasco datangnya suka mendadak loh, tapi loadingnya paling cepet ini, sacet. Jenenge Vasco Pro, namanya Vasco Pro Audio. Kita lihat lebih dekat lagi dulu ya. Nah ini speakernya pakai Pacelab profesional lawn speaker ya. Ini 21 in dulu. Yang 21 in ngeri ini ya. Amunisi terbarunya Vasco. Ini hampir setiap karnaval Vasco selalu pakai amunisi baru ya. Kemarin yang di apa? Yang di Batu itu juga amunisinya baru. Ada dua armada dulu ya. Yang satu ini isinya aksesoris sama genset, terus ada lagi tadi box ya, cuma 6 box. Terus untuk yang armada satunya ini full subwoofer telur. Ini 6 ya, 6 subwoofer yang sudah diturunkan, 6 single ya. Terus ini kira-kira ada berapa lagi, kita hitung aja dari luar. Ini udah kelihatan loh ya, ini kan satu baris isinya 6 subwoofer ya. Berarti kalau 3 baris berarti 18. 18 subwoofer single berarti 9 ya. 9 tambah 3. 3 double lur ya maksudnya. Berarti 12 ini. Vasco Sengok 12 subwoofer full amunisi baru. Ini Blizzard tuh lur. Blizzard sudah selesai ya masang lentrenya. Tinggal beberapa jari loh, masih ada lagi sebagian yang belum dipasang. Untuk loadingnya ini di sebelah mana ya lor ya, sebelah timur kantor desa ya.
dan bersebelahan dengan Blizzard Vasco Sengok. Nah, itu Harkis ya. Harkis itu isinya Land Ray. Biasanya Vasco ini pakai for akustik ya, biasanya loh. Untuk jet-jetnya sendiri itu di sana berapa kpa? 100 kayak itu ya. Oh iya, 100 kpa loh. Itu ada tulisan. Jet-jetnya Vasco 100 kpa. Ini panel-panelnya di sini. Produk-produk yang spot Vasco. Ada Pas Teknologi. Ada juga Paratel. Ada For Akustik. Ada Midas. Itu mixernya pakai Midas ya, Vasco. Terus juga ada RCF JBL. Es macam-macam pokoknya. Tak selong aja. Oke. Lagi proses menurunkan pangkon atau L penyangga subwoofer di atas truk ini loh. Ini lightingnya ini ya. Ini lightingnya Vasco. Oke, ini nanti dipasang di sini loh ya. Untuk subwoofernya nanti dipasang di truk yang warna putih ini, yang ada jenjetnya nih, yang dipakai karnaval nanti. Yuk gas loh. Nanti langsung nata ya, nata L. Hop. Oke lor. Ini ada dua biji ya L-nya ini lor. Jadi luar biasa loh ya. Sebenarnya untuk penyangga subwoofer sebanyak itu kuncinya cuma ini ya, pengunci yang di pintu itu sebenarnya. Penyangganya dari semua subwoofer itu intinya cuma ini ya. Cuma ini loh. Cuma ini. Kure enak. Diajai kono kabeh kok mure. Lagi. Aturane, Mas. Umur berani. Umur ya, Mas? Iya, 12-an. Gede ucine, Mas. Bawa bende. Bawa. Bawa. Arombor. Kan udah Mas. Sak
pintu nih mas. Oke, Lur. Ini langsung loading ya. Ini supportnya Pasku sebagian sudah naik ya telur. Nanti kita update lagi kalau udah selesai loading. Ini masih makan nih. Pasukannya masih makan nih telur. Kita update lagi nanti ya telur. Sudah selesai. Jo. Ah. Riza juga selesai.